Aspek kualiti udara perlu diberi keutamaan dalam usaha meningkatkan kedudukan Kuching sebagai antara bandar raya terbersih di dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan Sarawak membuat satu pendekatan dari sudut aliran trafik dan mobiliti kenderaan bagi mengurangkan pencemaran udara. Sebab itu kita mesti mempertahankan ini, maka Sarawak adalah satu-satunya negeri yang mengutamakan penggunaan fuel yang friendly kepada alam sekitar. That's why we started with hydrogen. Our public transport is using the cleanest fuel, dan kita juga mudah-mudahan under our roadmap kereta pun menggunakan the cleanest fuel, sama ada elektrik ataupun hidrogen. Premier Sarawak menambah penggunaan transit aliran autonomi ART juga menjadi satu pendekatan mesra alam di mana pengangkutan awam yang tidak mencemarkan udara. Jadi saya harap kedua-dua DBKU dan MBKS akan mengenal pasti dan menghubungi komunikasi kita dengan rakyat berapa pentingnya kita mempunyai public transport system yang tidak mencemarkan udara. Dan ini sudah tentu akan menaikkan lagi ranking kita untuk jangka panjang.